Terus ngapain? Kok ganteng banget Bang Pan, Bang Bilar hari ini. Udah. Assalamualaikum, saya Lesti untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Siapa ya? Memang benar-benar Jumat barokah, Jumat berkah. Ya, moga mereka berdua dipersandingkan di pelaminan nantinya. Single terbaru yang diambil klipnya, video klipnya pada hari ini adalah awal mula dari cinta yang dirajut oleh Lesti dan Bilar. Karena memang single terbaru Rizky Billar ini adalah menceritakan bagaimana seorang Rizky Billar sedang kesemaran dengan sesosok Lesti Kejora yang cantik, mempesona, penuh multi talenta. Tentu siapapun juga akan dibikin baper melihat cuplikan-cuplikan video kisah cinta Lesti dan Bilar. Ya, karena memang mereka sudah ditakdirkan, sudah disetting oleh Yang Maha Pencipta untuk menjadi sepasang kekasih yang nantinya akan mengikat janji. Dan hal itu diakui oleh keduanya. Memang mereka, yakni Lesti dan Bilar, sudah sama-sama merasa cocok. Dan di single terbaru Bilar ini yang menceritakan seseorang yang sedang kasemaran, tentu menjadi sangat mereka sekali, sangat Leslar sekali. Karena mereka memang saat ini benar-benar bucin abis, benar-benar kasemaran tingkat dewa. Walau selalu menampik jika mereka berdua sudah melebihi ikatan pertemanan, namun mereka tetap bersikukuh bahwa hanya berteman saja. Namun perlakuan romantis, keuuan, dan ketiutan mereka berdua, pesona mereka berdua yang selalu dan tiap hari bikin baper se-Indonesia dan beberapa negara mancanegara, tentu ini sudah menjadi tanda-tanda kode alam bahwa memang keduanya benar-benar sudah disetting oleh Yang Maha Kuasa untuk dipertemukan setelah mengalami luka hati masing-masing. Tentu di momen ini adalah momen terbaper saat syuting video klip terbaru Bilar. Ya, bagaimana tidak? Event-event dan momen-momen yang selalu muncul ke permukaan saat syuting ini sudah menghebohkan banyak orang, terutama fans Leslar dan sahabat
kru dan semua yang terlibat dalam pembuatan video trip kasmaran single terbaru Rizky Billar ini. Ya, tak dapat dipungkiri juga bahwa lagunya sebagian ini sudah bocor dan didengar oleh netizen yang budiman. Namun bagaimanapun juga bahwa ini adalah single yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar Lesti Billar karena memang mereka ingin benar-benar merasakan dan menikmati kegemoyan, keuuan, keromantisan di antara hubungan keduanya, yakni Lesti dan Billar yang semakin hari semakin ya mesra saja, semakin hari semakin mantap saja, semakin romantis kita mendapatkannya. Dan binar-binar asmara itu semakin nyata di depan kita. Hanya yang kita inginkan adalah bagaimana keduanya benar-benar nantinya bisa mengikat janji suci di depan penghulu, di depan Yang Maha Kuasa, menjadi sepasang suami istri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga nantinya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Tentu hal itulah yang kita harapkan ke depannya. Dan tak lupa pula bahwa kita juga menginginkan mereka segera dipantaskan dan tak berlama-lama menjalin hubungan ini, yakni hubungan untuk ke tingkat yang lebih serius. Terakhir, semoga kalian juga para fans Leslar semua diberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan dan kesabaran untuk selalu mendoakan mereka berdua segera dipertemukan di pelaminan. Dan juga tak lupa bagi kalian yang masih baru stay tune di channel kita ini, jangan lupa untuk langsung klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar notifikasi keuangan dan kegemoyan Lesti Billar segera kalian dapatkan. Dan juga kalian share video ini pada sahabat dan kerabat kalian agar keuangan tak hanya kalian yang merasakan. Oke, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.